Kecelakaan berawal saat truk melaju di turunan Karina Pacet Kamis sore kemarin. Truk diduga mengalami remblong. Sopir tak bisa mengendalikan kemudi dan menabrak pemotor dan pengunjung acara karnaval yang saat itu sedang berlangsung. 16 orang luka-luka dan 3 orang tewas. Dua korban luka-luka akibat kecelakaan truk saat karnaval di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Kedua korban adalah anak-anak, merupakan penonton yang hendak pulang saat karnaval hendak berakhir. Korban mengalami patah tulang panggul, sementara korban luka lainnya telah dipulangkan. Masih dirawat dua korban kecelakaan, dua-duanya ada patah di pinggul, observasi nanti. Rencananya diambil tindakan oleh dokter spesialis ortopedi. Dua-duanya anak usia 10 tahun. Itu nanti bisa konservatif, bisa operasi. Nunggu keputusan dari dokter spesialis ortopedi nanti.